Jika kamu sekarang ingin memulai usaha nih dengan modal minim, ataupun kamu udah mempunyai bisnis tapi penjualannya stagnan, kamu harus mendengari dulu beberapa tips yang saya akan berikan ini. Pertama itu adalah kamu harus mengetahui dulu ukuran pasar dan juga pertumbuhan pasar tersebut. Kalau kamu tahu secara langsung, market size ataupun ukuran pasar yang kita sekarang bisnisnya masuk itu pengaruh besar ataupun secara langsung ke dalam penjualan kamu. Logikanya gini, kalau kamu sekarang berada di bagian market size ataupun pasar, yang usernya itu ataupun konsumen itu besar dan banyak banget, itu akan potensi penjualan kamu akan lebih tinggi dibanding kamu masuk ke market size yang lebih kecil dan pertumbuhan dari tahun ke tahun seiring waktu itu pun sedikit. Tentunya dong, kamu sekarang kalau mau berbisnis nih, entah ide usaha atau apapun, kamu harus masuk ke pasar yang pertama besar dan juga terbukti bahwa tahun ke tahun seiring waktu itu memang ada perkembangannya. Dan ingat, semakin besar pasar tersebut dan ada perkembangan, maka semakin berpotensi untuk bisnis kamu menjangkau konsumen yang lebih banyak. Asumsi kamu di satu pasar tertentu, omset penjualannya itu bisa maksimum mungkin 2 miliar. Kamu kalau di pasar yang lebih besar, tentunya akan bisa menaikkan berkali-kali lipat lagi. Dan kedua apa? Yaitu adalah kamu harus memastikan apakah produk yang kita jual ini itu dapat menyelesaikan masalah konsumen atau enggak. Kamu tahu dulu nih, kalau produk yang kamu sekarang jual, entah itu jasa, layanannya, atau kamu menjual produk fisik, itu kita harus menyelesaikan masalah bagi konsumen. Jadi setiap orang kita membeli barang, itu tentunya ada satu masalah yang perlu kita selesaikan. Contohnya nih, saya ada buka toko offline ATK, jadi saya menyediakan kalkulator. Jadi konsumen yang membeli ini, mereka pasti ada masalah tentunya. Mereka ingin mempunyai satu alat untuk membantu mereka mengkalkulasi, contoh untuk tugas sekolah, ataupun mereka mau mengkalkulasi bisnis dagangan mereka, ataupun lainnya. Jadi mereka membutuhkan satu alat untuk membantu. Nah, saya sebagai pemilik toko buku ini, saya menyediakan kalkulator. Ini artinya produk saya dapat menyelesaikan masalah bagi mereka. Dan kamu harus tahu dulu, jasa ataupun produk kalian dagangnya, apakah dibutuhkan atau enggak. Dan kalau misalnya terbukti dibutuhkan, kamu bisa namanya tuh product market fit. Terbukti bahwa produk dan jasanya dibutuhkan. Dan kamu harus cari cara untuk bisa scale up lagi. Dan itu adalah salah satu hal untuk memvalidasi ide pertama dulu. Dan ketiga adalah, apakah bisnis yang kamu sekarang jalanin itu legal atau enggak? Kamu harus peduli di bagian hukum ini. Produk yang kamu jual ini, kamu harus ingat untuk legal. Karena walaupun sekarang kamu mendapatkan keuntungan yang sangat besar, karena kamu menjalani bisnis yang tidak legal, walaupun profitnya besar, tapi suatu saat kan akan ditangkap tuh. Dan cepat atau lambat, pasti bakalan tutup juga. Jadi mendingan main yang aman dan juga legal. Dan kamu perlu tahu juga, kalau kamu sekarang menjual produk dagang, kalau kamu mau buka bisnis online nih, kamu membuat website e-commerce sendiri, ataupun marketplace, ada produk-produk yang tidak mempunyai SNI, itu kamu tidak bisa jual. Itu agak bahaya ya, karena bisa juga kalau ditangkap, akan dikenai denda, ataupun masukin penjara. Itu yang perlu kamu sekilas tahu. Keempat itu adalah barrier to entry untuk bisnis kamu ini. Jadi kamu harus tahu dulu, bisnis yang kamu sekarang masuk itu, apakah sulit nggak jika kita mau masuk? Apakah memiliki modal yang sangat besar, waktu, kemampuan? Jika misalnya barrier to entry-nya itu sangat kecil, logikanya itu semua orang bisa melakuin, itu artinya tingkat kompetitor atau saingannya akan semakin banyak. Dan ingat, kalau satu market size ataupun di bisnis industri tersebut, semakin banyak kompetitor, pasti harga itu akan melakukan peperangan. Jadi artinya apa? Bisnis kita akan lebih sulit untuk melakukan penaikan harga ataupun diferensiasi karena segitu banyak kompetitor. Kita harus mempunyai kemampuan marketing, branding yang sangat tinggi untuk bisa membedakan bisnis kita dibanding market yang masih bisa dibilang tuh minim kompetitornya. Yaitu adalah barrier to entry-nya itu semakin tinggi. Kelima itu adalah kamu perlu tahu kompetitor kamu siapa aja. Jadi sebelum kamu mulai, kamu perlu cek tahu kompetitor yang kamu sekarang lawan itu siapa aja. Kompetitor apa? Kamu harus tahu di mana kekurangan mereka, kelebihan, dan apakah customer service mereka bagus atau enggak. Karena kamu perlu tahu dulu lawan kamu siapa aja, dan kamu bisa melakukan satu strategi ataupun revisi strategi untuk bisa memenangi peperangan ini tentunya. Saya kasih satu contoh. Misalnya nih, kamu masuk ke dalam satu bisnis jualan sticky note ataupun post-it. Kamu cari tahu dulu. Misalnya post-it ini, kamu jualan ini, kamu mau targetnya mungkin jual eceran ataupun grosiran. Misalnya kompetitor kamu ternyata rata-rata tuh orangnya jadul nih, gaptek. Mereka tidak ada melakukan maksimal di bagian digital marketing. Jadi kamu bisa fokus di kekurangan itu, kamu kasih lebih lagi. Kamu bisa membuat social media, website, dan digital marketing optimisasi. Gitu aja. Ini secara singkat, kasih satu contoh ya. Keenam adalah prospek kedepannya. Apabila kita mau bisnis, kita juga harus berpikir kedepannya.
asumsi kamu sekarang membangun satu bisnis, kamu harus tahu dulu kedepannya 5-10 tahun ke depan bisnis kamu ini bisa menjadi market leader ataupun menjadi salah satu the best di bagian produk varian apa ataupun kategori niche-nya. Dan juga kamu harus berpikir panjang karena kamu harus bisa melakukan strategi branding. Jadi kamu mau orang tuh kenal kamu ke depannya itu the best di bagian apa. Dan ingat, kita berbuat bisnis, kita mau tuh bermainnya tuh jangka panjang. Karena kalau kamu tidak berpikir panjang, kamu hanya berpikir pendek, mendapat keuntungan, kamu langsung ambil, dan tidak diputar lagi kembali, membeli persediaan, ataupun mengupgrade operasionalnya administrasi, itu bisnis kamu akan sangat susah untuk bisa melakukan scale up, ataupun berkembang pesat. Itu aja yang perlu kamu tahu. Bila kamu suka dengan video ini, saya meminta bantu kamu untuk like video ini, dan juga subscribe ke channel saya. Terima kasih.